Cobain A, satu, dua, tiga. A. Oh. Gimana? Gimana rasanya? Oh. Nanti dulu, ini buat main game. Kalau gue menang, lo akan makan ini dan nge-review. Hah? Gimana? Kalau lo menang? Iya, kalau gue menang, lo akan makan sambal ini dan nge-review. Kalau gue menang? Kalau lo menang, lo akan dapat minuman dan lo tetap akan nge-review. Jadi gue makan ini juga dong judulnya menang kalah. Iya dong. Jadi gue makan ini juga dong judulnya menang kalah. Iya dong. Wow, oh. Ini apa nih? Wow. Apa mojito? Mojito ya, kejahatan mojito dan ini. Ini mojito mocktail kali. Cincau. Oh, Tahiti cincau. Kuis Lunglai, lungkapi lagu ini. Enggak ya? Di games kedua ada games Lenglai. Lengkapi lagu ini. Opi dan Kibong harus menyela dan menyambung lirik yang dinyanyikan oleh tim. Duta MSK yang cepat dan tepat melengkapi lagunya akan jadi pemenang dan dapat makanan spesial. Siap-siap ya. 3, 2, 1, mulai. Menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Ya. Jauh tinggi di tempat kau berada. Ya. Ke tempat kau berada. Aku mana? Ada lima rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Merah, kuning. Mana sih nih lagu balon? Allahu Akbar. Balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Kayak bahasa Prancis tuh. Ih, enggak bisa. Kenapa? Orang tuh pegang erat-erat, gak usah pakai urat-urat, enggak. Eh, gua gak bilang urat, ya kan? Urat kan gua dari Prancis. Gua pegang urat-urat, apaan gak ada. Okay, gua pegang urat-urat. Yeay! Jadi ini minumannya dulunya punya gua. Opi review. Ini tuh, aku tuh sebenarnya gak mau nyobain biar pada penasaran aja. Jadi biar datang ke People's Cafe gitu. Apaan? Jadi ini Virgin Mojito, ada apelnya. Ada apel, ada daun peppermint. Ya Allah, gila banget tadi. Wow. Oh, ini gua mau dua-duanya kayak gua. Udah cobain satu lawan. Hey. Lo ini pedes banget loh. Gak bisa, ini harus Anas review kalau lo yang makan tuh gak Anas jadinya. Iya, Anas gue Anas, bukan Anas. Iya, nah itu. Kalau gue yang makan tuh Anas, kalau lo yang makan genes. Udah coba deh makan lo itu. Ini udah banyak, berarti ada apa tuh? Ada pizza, ada sandwich, ada mojito juga. Terus ada lagi spesial lagi. Khusus wow. Ini. Buat yang menang? Iya dong. Aku lagi guys. Oh my God. Puas lo. Terus gue nolong makan gue di dalam dan minum. Iya, oke kalau gitu kita langsung cobain ya guys. Yang ini adalah pizza namanya Fungi Tartufata. Ini ada truffle oilnya, ada jamur, kayaknya kayak jamur nama sepedaan ya. Krim UHT. Champignon. Oh, mozzarella, minyak olive, terus ada pakai truffle oil. Ada, wow, kekinian banget guys, ada truffle oil. Mozzarellanya enak. Terus truffle-nya berasa. Truffle-nya berasa, jamurnya berasa, enak. Dan enggak terlalu. Tapi kayak, dia punya tipis banget ya. Enak sih buat sharing ya. Buat sharing. Jadi tuh kalau pesan tuh enggak buat sendirian. Enggak, justru kalau yang dagingnya tebal-tebal gitu enggak bisa buat sharing gitu. Oke, okay, next kita bilang ke Amerika. Di sini tambahnya grilled cheese sandwich. Bong. Satu aja. Grilled cheese sandwich ya. Jadi ya guys, siap ya.
Siap ya. Gue tuh belum makan loh, dari kesini gue semua makan. Hasilnya dikit. Nasi lebih banyak dari ayamnya, sombong boy, sombong banget. Kejunya tuh apa aja coba jelasin, jangan cuma kunyah doang. Ada keju yang warna ada cheddar tuh. Oke, last. Nah. Biar adil boleh gak sih? Kayak Opi akan memperagakan apa yang gue peragakan. Boleh. Ya, Opi pakai ini, gue pakai ini ya. Oke. Kok pakai ini? Gue pakai itu juga dong. Ya enggak, hari ini cuma satu. Bang dikit. Gak bisa gitu. Eh, cuman. Gak bisa. Pokoknya lo ngikutin kata-kata gue, lo harus ngikutin ekspresi gue. Jadi, gue ini kita makan ini ya guys. Gitu, oke? Siap. Jadi anggap ini adalah Shanghai Red Ruby juga. Oke. Jadi kan pertama-tama ini ada kolang-kalingnya. Ini pertama-tama ada kolang-kalingnya. Lalu ada leci. Ini ada red ruby-nya. Ada alpukat, kelapa. Oke, kita coba aduk. Kita coba makan dulu. Bagian kolang-kalingnya warnanya merah. Agak panjang. Merah agak panjang. Ini adalah merah agak panjang diambil. Diambil yang merah agak panjang. Cepat. Warnanya agak sedikit orange, ini ada yang merah banget, ada yang orange. Kita akan coba ya guys. Jatuh guys. Kuburin lah, belum makan tuh, kolang-kaling pedes. Cepetan lah. Gak mau gila. Lo kan ngikutin. Gak, cabai gede banget lah, serem aku, gue takut. Lo jahat deh. Gue mau nyobain ini, cuman gue gak mau ini sendirian, ya gak sih? Oke, oke. Ada ayamnya, ada kalo ayamnya. Kalau berarti ayam ya. Hah? Kalau alpukat tandanya ayam ya? Iya. Okay. Udah, ayamnya kita ambil alpukatnya ya. Guys. Ya, lu ini tebel banget sih cabenya. Cepetan, alama. Nih. Pakai sedikit red, ya. Tuh ada rednya tuh, udah ya, nih cakep tuh, tuh. Nah, kita makan guys. Enak! Banget! Kayaknya kurang ya, kita tambahin kolang-kalingnya guys, yang merah panjang. Cepet dong ah. Jangan main-mainin lo, makanan gak boleh. Iya, cepetan ini yang panjang dikit nih. Ini. Gak mau itu cabai merah. Kolang-kaling juga. Tapi enaknya lebih enak lagi di... Aduh enak banget, sambil bawangnya berasa, Shay. Emang iya? Pedes gak? Iya, pinter banget lu. Enak banget sumpah guys. Itu aja deh, cobain ini dulu boleh ya? Gak boleh itu, nanti gue yang ini gue mau. Oh, producer kasih buat aku kan kayak ini ya? Boleh. Apa lagi? Dengin yang berisik, ah. Apaan sih bohong, itu aja udah yang tadi. Ini dulu, yuk cobain. A, 1, 2, 3, A. Gimana? Gimana rasanya? Coba ini enak sih guys, jujur. Yuyur. Gimana? Yuyur, enak banget. Nih ya, sekarang tadi udah. Dia punya santan pas sekali ya, jadi gak terlalu enak. Aku mau cobain ice Thai tea nya, disini Thai tea kan namanya ya? Betul. Cincau ya, disini Thai tea nya pake cincau. Enak. Thai tea nya tuh aku suka. Karena dia ada rasa sepet dari tehnya. Iya dong, ada sepet. Biasanya kan teh itu suka cuman gula doang, manis. Emang kan? Ada rasa sepet ya? Ada rasa sepet-sepetnya, kan itu dari teh. Gimana sih? Udah kalau gitu. Guys, tadi kita udah lihat makanannya udah banyak. Gue udah cobain beberapa semuanya. Semuanya sih. Kecuali sambal-sambal ini, tadi kita udah pesan ada geprek gokil. Yang terdiri dari 5 set ayam geprek plus 5 macam topping berbeda. Semuanya enak, cuma ya. MS guys, ini cuman karena aku gak tahan pedes doang. Tapi semuanya enak, aku gak bohong. Favorit lo yang mana? Favorit gue mana? Sambal bawang. Karena dia punya bawang, itu berasa banget. Gue tuh suka bawang-bawangan. Jadi gak terlalu pedes? Untuk yang paling pedes, yang paling bahaya? Sebenarnya pedesnya cuma di belakangnya doang, abis itu sih gak terlalu pedes. Kalau yang paling bahaya? Ini cuma tampilannya kayaknya pedes banget, padahal enggak. Jadi gak ada yang bahaya di sini semua ya, aman ya? Gak ada yang bahaya lah, wah ini aman semua enak. Oke. Jadi kalau dari gue setahu lu gue, kalau misalnya dari gue geprek mozzarella-nya aman banget buat mungkin yang keluarga kalau pesen di rumah, mozzarella-nya untuk anak-anaknya aman banget, gak pedas sama sekali dan enak. Ini si pizza Fungi Tartufata itu,
ini enak untuk orang-orang yang terlalu suka yang meat dan lain-lain. Ini karena cuma isinya jamur. Mungkin vegetarian bisa ya ini ya. Pakai truffle oil. Ini mah masih berit banget cuma satu doang. Segigit boleh segigit. Nah, udah. Ini enak banget. Ya, udah gitu lanjut ke this is so American. Cheese banget. Ya. Sama ini di cheese sama nak? Pengen lebih banyak mozzarella-nya. Lebih banyak ini cheese banget. Beneran, ini cheese banget, super enak. Ya ini grilled cheese American banget. Cheese sandwich aja yang di grill terus cheese-nya melt. Rasanya enak, kalau lebih panas lebih enak lagi. Enak lagi cocok sambal kalau gua. Nggak tau ya. Iya. Oke lanjut lagi ke ini virgin mojito. Tapi nggak ada alkoholnya guys. No alcohol. Ini adanya apel ya. Ada apel. Potongan jeruk nipis. Apa sama peppermint dan pasti ya atau ini timun kali ini atau enak. Terus yang terakhir ini adalah Shanghai Red Ruby. Dan buat gue ini enak banget. Jadi buat kita semua dari Duta MSG akan tahu kalau The People's Cafe kita bilang Abro. Di MSG mesti kesini. Iya ya kan? Oh gitu. Ulang tahun dapat surprise. Dapat kado isinya makaroni. Terima kasih sudah nonton kita hari ini ya guys. Pencet like, komen, dan subscribe kalau kamu suka channel ini. Bye-bye. Bye, guys. Mwah.